semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya di channel Panlalah. Hari ini setelah beberapa minggu ya, mungkin 2 minggu lebih, kita itu belum ada kiriman unit ke pembeli. Akhirnya hari ini kita ada. Kita kirim mobil 2 unit sekaligus. Sebenarnya kemarin sore juga ada sih, tapi ini yang menarik untuk kita review hari ini. Mobil ini akan berangkat siang hari jam 12, nanti diantar sama orang itu ya. Pak Tri. Ini diantar Pak Tri. Tujuannya ke Pandaan, yang hitam ini, kemudian yang belakang itu nanti tujuannya ke Situbondo. Situbondo? Bondowoso? Ke Bondowoso. Nanti itu ke Bondowoso. Nah, kenapa kita sampai berulang? Sebenarnya mobil-mobil ini kemarin udah kita upload. Tapi hari ini saya masih seneng gitu sama mobil ini ya. Jadi kita akan detailkan lagi upgrade-nya untuk mobil yang hitam sama yang hijau. Yang hitam ini, mobil ini akhirnya tampil layaknya Vios G sebenarnya. Karena dia upgrade-nya itu tidak terlalu banyak itemnya, cuman memang itemnya itu bagus dan ya agak mahal nanti ketemunya. Ya, ya benar Mas Andi, agak mahal ini kan. Agak mahal ketemunya. Kita mulai dari depan. Di depan dia pakai headlamp. Ini seperti headlamp-nya Vios G. Sebenarnya bukan ori, tapi like ori banget. Tidak bakal kelihatan ini bukan ori atau non orinya, tapi ini bagus banget headlamp-nya. Memang dia sudah proyektor. Vios G kan memang pakai proyektor ya, seperti ini wujudnya. Kemudian untuk meningkatkan kesan Vios G-nya, dia juga pasang grill chrome serta dengan alisnya chrome. Ya, kemudian juga sudah terpasang fog lamp di sini. Jadi semakin tampil layaknya Vios G sebenarnya mobil ini. Sedangkan untuk kaki-kaki dia pakai peleknya Honda Jazz RS. Ya, ini peleknya Honda Jazz RS, cuma bukan peleknya Vios G, tapi bagus banget tuh ya, apik pokoknya ini. Terus untuk bannya dia ban baru. Ban baru, infonya dari yang ngerjain aksesoris Mas Yayat, velg sama ban ini ketemunya 6.600 ya. Jadi sepadan tapi dengan kondisinya yang seperti ini. Kemudian untuk spion dia sudah retractable. Kita coba ya retractnya. Pak Tri, saya nyoba ya Pak Tri ya. Saya coba retractnya. Oke ya kan, begitu kontak nyala dia langsung kebuka. Kemudian juga udah power window juga. Nah, ini udah power window. Terus retake-nya kalau kita lanjut tutup, ada Ernafe berwasi atas nama musik, ya, kalau aku suka minum jamu mah. Ini baterai mute-nya. Oke. Terus power window-nya ini. Power window-nya nih, Mas ini mungkin mau lihat. Ini power window-nya udah kepasang, sentralnya ada di sini, tapi empat sisi pintunya udah ada power window semua. Ya. Kemudian untuk tombolannya dari retract mirror ada di sini. Jadi sudah seperti orinya Vios G juga seperti ini. Nah, yang menarik di interior ini odometer. Odometer ini pendek banget loh. Dia 194.000 totalnya. Ya, lumayan pendek ya. Untuk interior lainnya bersih semua. Ini kertas biasanya ada catatan-catatan. Kalau ada kurang-kurang apa, nah udah bersih semua. Dia udah pakai head unit double din Sansui. Harganya kisaran mungkin 1 juta. Terus untuk panel-panel AC dan yang lain tidak ada yang khusus, cuman ini udah bersih banget, jadi udah layak banget untuk dipakai. Terus untuk interior bagian belakang, ini interior bagian belakang, wah sudah bersih juga ya, karpet juga udah terpasang. Untuk power window tombolannya juga ada di semua sisi pintu, artinya di sini. Memang airnya segini, nanti kalau ada mau nyandar tangan di sini bisa jadi kan ketekan nggak sengaja. Ya ada biasanya yang milih pasang di sini, ada pasang di sini, tapi kalau kita lebih ke di sini. Kan? Terus handle pintu ini chrome. Jadi kita tuh nawarin juga biasanya paket chrome itu sepaket, mulai dari grill, alis, kemudian garnish bagasi se-handlenya gini, sepaket. Terus ada tambahan sirip U. Biasanya sih gini-gini paket bonusan aja. Samping biar gak kelewat, ini juga ada door visernya ya, door visernya di sini. Talang air. Ampun. Kemenggris. Terus nah ini garis bagasi yang saya bilang tadi udah di chrome, juga sudah disematkan emblem Vios G set biasanya sama PVTE. Sama emblem PVTE. Nah, teman-teman, biasanya teman-teman pembeli itu banyak yang minta ini, SEM-nya itu tutup ya, Pak Tri. Itu ya. Apa, Pak Tri? Tadi naruh apa? Sandal. Oh, sandal. Ya, ini kan dihilangkan. Karena memang salah satu yang membedakan antara limo dengan Vios G itu ini. Sen body
Nah, tapi ketika ngilangin sein body agar tidak mengurangi fungsi keamanannya, teman-teman memang harus pasang ini cover spion dengan seinnya. Jadi ini mengganti nanti fungsinya. Oke, Pak Rio. Boleh lihat nyalanya lampu ini, Pak? Ini nyala tapi ya? Oh iya, ini lampu kotanya. Terus ini lampu besarnya. Lampu kota ya, lampu besar. Terang kok, terang banget. Kita ganti anu bolanya. Bolamnya ganti. Dia bolamnya ganti pakai turbo LED berarti ya? Turbolet, namanya Turbolet, itu nama keren itu, Pak. Terus untuk kaca film ini full kan? Full. Berapa persen? 40-60. 40-60%, depannya 40%, kan samping kanan kiri dan belakang 60%. Tuh. Saya mau tanya, pemesannya dari mana? Aslinya Tuban. Ya? Tuban. Terus istrinya Banyuwangi. Loh, Bapak kok tahu sampai istrinya? Saya kan bilang. Banyuwangi, itu sekarang anternya ke Pandaan. Pandaan ini mertuanya. Oh gitu, ya. Ini untuk mertuanya. Nah, karena Pak Luki ini punya di militer di mana? Juanda. Juanda. Pak, permisi ya. Saya pikir di mana. Oke, ini nanti dikirim ke Pandaan hari ini. Ini mau berangkat, Pak Tri udah siap. Pakai sengkatu, ya. Itu untuk mobil ini ya. Kita mau lanjut ke mobil yang di belakang. Mobil ini kita kasih jempol 2. Lihat nih, mobil yang di belakang. Ini ada mobil dengan warna green lemon. Kalau yang tadi warnanya itu jet black ya, teman-teman. Jet black, terus ini ada green lemon kalau kita bilang. Dia juga mobil sama dengan yang depan, tahunnya 2014. Upgrade-nya dia sebenarnya hampir sama. Hampir sama upgrade-nya. Juga upgrade di lampu, headlamp, kemudian grill, ada fog lamp-nya juga, kaki-kaki juga di-upgrade ya untuk apa namanya? Velg. Kemudian juga ada retract juga ya, Pak Tri ya. Retract juga, kaca film juga full. Kemudian di belakang ada spoiler nanti tambahnya. Kita mulai dari depan. Di depan ini pakai Pro G. Pro G dengan kombinasi ada ini running scene-nya. Terus kalau nyala juga ada Demon Eye-nya. Kemudian ada Eagle Eye-nya juga di depan ya. Kemudian nyalanya itu ada 3 warna lampu kalau nggak salah. 3 warna lampu. Untuk rumah headlamp-nya itu hitam. Termasuk reflektornya juga hitam. Ini nggak mengganggu penerangan kan? Tidak. Nggak ya? Itu ada yang agak kuning, nanti nyalanya kemudian juga putih, dan juga ada yang fungsinya untuk kabut juga, benar ya? Oke, okay. Itu ya, grill, chrome, semuanya. Terus ada tambahan DRL, yang ini ada tadi? Enggak ada ya, ini ada DRL-nya. Jadi, ini memang masalah warna ya teman-teman, warna ini memang terang banget, nyala. Tidak perlu banyak perawatan, ini akan tetap kelihatan begini, walaupun kotor-kotor dikit juga nyala gitu maksudnya ya. Terus kita lihat ke interior ya. Interior ini juga pakai handle chrome ya, tadi udah saya sampaikan depan. Interiornya juga standar, dia pakai jok seperti standar taksi, tapi udah rebuild, ini udah diperbaiki jadi bagus, empuk juga masih. Terus dia pakai power window sama ya. Ya sebentar, saya nyalakan dulu. Oke, fungsi kayak berjalan dengan baik. Kemudian ini untuk operasional dari retract mirrornya, kita coba ya. Wah, nutup ya. Oke. Okay. Oke, okay, untuk odometer ada di 218.000. Head unit dia juga pakai double din, layar sentuh, bisa radio, kemudian flash disk, bluetooth, USB, bisa semua kalau yang ini udah lengkap. Interior bersih, dashboard bersih semua. Kemarin kan Pak Tris saya minta niru mobilan dari Jakarta. Dashboardnya harus bersih. Lumayan ada kemajuan. Tapi masih kalah, Pak. Terus ada alarm ya, teman-teman. Ada alarm lipat. Itu aja untuk interior. Kita juga mau tampilin interior belakangnya, teman-teman. Wow. Ini tempat uangnya Pak Tri, tasnya. Dalamnya bersih banget ya. Untuk apa namanya? Power window juga udah 4 titik sama. Untuk kaki-kaki, kalau yang di depan tadi pakai OM-nya Honda Jazz, kalau yang ini dia pakai velg racing. Oke. Tapi ini lebar banget, velgnya lebar berapa, Bos? 8,5 belakang. Dia pakai velg second, infonya kalau yang ini second, bannya juga second ya. Pakai Turansa. Ini mungkin agak berat ya mobil ini larinya ya. Tapi memang velgnya memang modis banget. Emang memang kalau warna gini nanti nggak pakai velg biasa itu lucu malah. Memang harusnya begini. Velgnya pakai ADP ya. Terus untuk belakang, ke belakang ada tambahan spoiler. Spoiler tipe TRD, di sini ada lampu. Kemudian ada sirip hiu, warnanya senada juga, cuman ada apa namanya motif chrome-nya begitu. Untuk emblem dia pakai Vios dan TRD Sportivo ya.
Terus di belakang ini ada ini. Kamera. Ada rear cam. Kameranya siapa kirim ya? Oke, siapa yang kirim juga? Mana? Ini. Oh, ini juga mau dikirim. Persiapan. Ini juga mau dikirim. Kapan dikirim? Sabtu kapalnya. Sabtu. Mau kirim mana? Makassar. Ada upgrade apanya? Cuma ada grillnya. Grill drone. Ini punya Pak siapa? Muhammad Ridwan Makassar. Pak Ridwan di mobilnya ditunggu ya. Udah siap. Kalau yang hijau tadi punya siapa? Pak Solikin Bondowoso. Ditunggu juga Pak Solikin Bondowoso. Ini handle chrome, kemudian ini chrome. Terus untuk peleknya dia pakai Honda Jazz juga. Toyota Honda Jazz. Dia pakai Honda Jazz juga, tapi Honda Jazz yang lama, bukan yang RS. Kalau yang tadi Honda Jazz RS kalau itu. Untuk interior, oh iya, ini belum siap 100%, tapi juga udah pasang power window, masih belum sempurna pemasangannya. Dia pakai double din juga, layar sentuh ya. Untuk kebersihannya masih belum siap 100%. Mau dikirim kapan, Pak? Sabtu. Sabtu ini dikirim. Ya. Oke banget. Untuk di belakang dia garnish juga udah chrome, ada kamera parkirnya juga. Oke. Untuk yang hitam di depan tadi juga ada sensor parkir di sini ya. Ada ya. Nanti kita tambahkan sensor parkir. Teman-teman, untuk dua unit yang depan tadi, untuk yang hitam sama yang hijau, nanti kita tuliskan di deskripsi detail upgrade-nya berikut dengan harganya, gitu ya. Oke, itu aja. Kita geser lagi ke mobil yang di depan. Pak Ridwan mobilnya tunggu ya, sabar ya. Nah, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah ikuti channel ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan amin. Untuk yang baru lihat channel ini, silahkan di subscribe, gak apa-apa ya. Terus juga komen, jangan lupa. Oh iya, komen juga ya. Terus jangan lupa di like juga ya, teman-teman. Terima kasih banyak, itu dulu untuk kita. Nanti kita juga ada video perjalanan Pak Tri ke Pandaan sama ke Bondowoso. Terima kasih banyak, salam bias limo. Selamat sore kawan-kawan, ketemu lagi dengan kita. Sudah lama ini tidak luar kota ini. Moga-moga tidak lupa jalannya ini mas ya. Oke, selamat sore. Kali ini saya akan berangkat melanjutkan perjalanan setelah dari Pandaan tadi serah terima unitnya Pak Lugianto. Kali ini saya langsung berangkat ke Bondowoso. Ngantar unitnya Pak Muhammad Salidin. Saya akan mengomeni unitnya. Gimana mas? Suspensinya gimana? Tarian-tariannya? Tarian mantap. Mantap ya. Alhamdulillah kaki-kaki empuk ya. Kaki-kaki empuk. Ya Pak Salidin, mohon ditunggu. Saya juga menyapa ini teman-teman yang di Probolinggo. Mohon maaf saya lewat Probolinggo. Ya. Oke, gitu aja. Saya sama Mas Kahar ini biasa berdua. Semoga perjalanan kami sampai di Bondowoso tidak ada kendala apa-apa. Terima kasih sudah mengikuti channel kami dan terima kasih yang sudah komen dan subscribe-nya ya. Selamat sore. Probolinggo. Ini biar teman-teman ini kalau lewat bawah kan bisa ngopi ya mas. Sangat tol, langsung turun Probolinggo. Lewat bawah.
Mas, nyantol ya Mas. Nyantol anu, kan nyampe nyantol satu pengaman. Cuacanya ini agak mendung ya. Pas maghrib setengah enam. Guys, kita sudah nyampe Python guys. Jam berapa ini Mas? Jam 6.54. Masuk ke Python. Kita sudah masuk kota Probolinggo, Situbondo. Nah, selamat malam. Ini saya sudah nyampe di rumahnya Pak Muhammad Solehin. Itu adik saya, Mas. Adik ya? Solehin. Ah, Solehin. Adiknya istri saya. Ini abahnya ini sama umiknya. Kita nyampe rumah ini disediain seperti ini, bagaimana ini, bagaimana cara menghabiskan. Gitu, terima kasih sudah disiapkan gini. Pan Lala nggak ikut soalnya Pan Lala ini. Kalau tahu ini nyesel ini Pan Lala ini. Mi, makasih Mi ya sudah disiapkan Mi, jadi ngerepotin ini. Kita berada di Pondok Pesantren Al-Fatah Situbondo. Moga Mas Kabak, Mas Kahar sama Mas apa? Mas Fadli ya ini. Ya silakan disambi Mas, monggo. Ini sate kambing. Biar panlalahnya kepingin. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini saya berada di kota Situbondo, ya, Pak. Nah, sekarang saya juga menyapa teman-teman yang di Situbondo. Mohon maaf. Jadi tidak woro-woro. Nanti kalau woro-woro biasanya langsung Pak, tidak mampir. Kebetulan ini saya sudah kesekian kalinya ya di Situbondo ini. Mungkin yang ke dari dulu Pak. Kebetulan beliaunya ini Pak Muhammad Solehin ya, belum pernah ketemu sama saya sama sekali ini. Jadi saya baru pertama kali ini tatap muka sama beliaunya, sama abahnya nih, dengan abah siapa Pak? Ainul Yakin. Nah, dengan abah Ainul Yakin, ini juga kerabatnya, kakaknya, nggih. Kakaknya. Jadi saya serah terimanya malam-malam, mesti biasanya kok malam terus gitu ya. Ya, mohon maaf karena di waktu pagi sampai sore itu kesibukannya memang saya luar biasa, Pak. Dari mengurusi dari kesiapan unitnya, terus berkas-berkasnya itu sudah kesiapan. Kadang masih aja ada juga yang terlewat gitu loh. Jadi, malam ini saya mengucapkan terima kasih, Pak. Sampainya di Situbondo sudah dijamu, disiapin makanan, waduh. Sate gulai Pan Lala nggak ikut lah, nyesel lah Pan Lalanya ya. Bertambah semangat. Jadi obat anti ngantuk ya. Jadi saya minta review sedikitnya Pak tentang unit X Bluebird ini bagaimana. Puas, kalau nggak puas ya bilang nggak puas nggak apa-apa. Insya Allah. Sini dan mengabarkan ini. Yeah. Saya sampaikan terima kasih. Mungkin saya keluarga dengan adik saya mungkin akan menyampaikan kepuasannya. Gih, amin. Terima kasih. Ini masih ada garansi, Pak. Nanti kalau ada apa, nanti kalau ke Surabaya mungkin ya bisa mampir ke markas kami mungkin. Nah, walaupun tidak ada keluhan, nanti ke Surabaya monggo, tidak apa-apa main-main. Sekarang kan belum pernah ke sana, Pak. Tulis yang banyak di sebelah sana itu. Kita juga disambut sama keluarga besarnya Pak Muhammad Solehin ini, Mas. Cepat maju ke sini, Mas.
Biar kelihatan juga ini kerabatnya ini. Terima kasih sudah disiapkan ini. Nah ini miminya ini kerabat semua ya, Pak? Iya. Ah, terima kasih sambutannya luar biasa. Jadi saya hari ini bertambah lagi keluarga. Berarti kalau saya ini customer sudah saya anggap keluarga. Nanti ketika saya mungkin ke Bali saya boleh mampir ya? Iya. Mampir cuma minta makan ya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih kepercayaannya kepada kami dan mungkin unitnya berkah buat keluarga. Oke, terima kasih dan mumpung berhubung sudah waktu malam nggih, saya minta undur diri. Pamit, saya mau balik ke Surabaya karena besok kerjaan masih banyak yang menunggu. Nggih, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Monggo. Pak, terima kasih banyak loh, Pak. Semoga tambah lancar rezekinya, Pak. Selamat sampai di rumah. Nggih, amin, 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 amin. Eh, sampai ketemu vlog berikutnya besok nanti. Kemana, Mas? Besok, Mas. Berkata lagi. Makasar, nggih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ya nutupnya. Oh iya, salam subscribe. Jangan lupa subscribe. Salam subscribe. Salam bioslimu.